Kecamatan Maiwa ini punya lahan yang sangat luas dan masih lebih banyak yang masih dalam keadaan tidur. Endrekang yang mas, maju, aman, sejahtera. Kita ini terlahir dari lahir besar di lingkungan pertanian. Walaupun bukan basic kita pertanian, tetapi kita kan hari-hari sama-sama dengan petani, ya. Ini jagung kemarinnya ini adalah kebun cabai. Tapi setelah usia lebih 1 tahun, cabainya kan sudah tentu sudah usianya sudah lewat. Maka kita tanam jagung di sini. Ya. Bulan ini, Pak, jagung ini sudah lebih 20 hari, hampir seumur dengan bawang tadi. Dulunya di sini benar cabai. Cabainya tidak terpit lagi. Sekarang cabai ini jagung di bawahnya ada sebagian porang tapi lagi dormansi, lagi kalau bahasanya itu tidur. Jadi sudah habis tua daunnya, menunggu saat tumbuh kembali. Jadi ini nanti jagungnya setelah panen lagi mungkin cabai lagi nanti gantinya. Kemungkinan bawang merah kembali, bawang merah. Karena alasan air. Kemudian jagung di sini ada 2 macam, yang paling ujung di sana jagung manis. Sama dengan tempat kita masuk tadi itu jagung manis, tapi jagung manis ini tidak sekaligus ditanam dalam jumlah besar karena namanya jagung manis itu harus dipentik dalam keadaan muda. Jadi kalau terlalu besar, akhirnya produksinya terlalu banyak dan jagung ini di luarnya banyak kita tanam. Insya Allah minggu depan kita akan panen jagung kira-kira 30 hektar. Dan itu tidak menggunakan tangan lagi, tapi kita menggunakan kombain jagung. Yang kayak kalau panen padi, kita seperti itu. Jadi langsung butirannya masuk karung dan batang tongkol daun sudah langsung hancur di kebun menjadi pupuk lagi. Itu kita sudah punya teknologi bahwa setelah daunnya jatuh, kita akan menyiram dengan M4. Agar cepat membusuk supaya ditanam kembali. Itu alat panennya itu dibikin di sini industri-industri modern, ya. Bukan bikinan di sini. Belum ada yang bisa rakit di sini. Ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Bupati Endrekang di sini itu namanya adalah ini mengajak itu harapan kita. Wah. Dengan memberikan contoh masyarakat tentu akan lebih cepat. Iya. Karena tadi Pak Bupati bilang masyarakat itu hatinya di matanya. Iya. Dan terus terang kita di sini lahan ini pH-nya rendah. Jadi pH tanah di sini hanya pada keadaan 4-5%. Sejatinya pH tanah itu normalnya 7%, 7. Tapi karena kita memanfaatkan limbah-limbah kotoran menjadi pupuk kandang, maka ini yang bisa menaikkan. Dan kita pakai juga pupuk kapur-kapur pertanian, ya, sehingga sudah mulailah menampakkan kesuburannya. Ini kayak yang dimaksud tadi, Pak Bupati. Ah, inilah dia. Jadi hama-hama semua yang sudah ada di sini. Inilah yang terbang kalau malam singgah di sini. Ya, macam-macam hama di situ yang terbang-terbang. Ya. Kemudian ini ada kalau yang masih kosong ini persiapan ditanami besok dan lusa ini yang di sebelah sana. Ya. Yang tanam juga nanti sudah pakai masyarakat yang tanam. Kelemahan kita sekarang belum kita punya peralatan untuk menanam cabai itu masih manual. Itu berapa hektar nanti situ? Kalau totalnya kan ini masih banyak. Kalau di seberang sini kurang lebih 4 hektar ini. Itu nanti ditanamnya apa? Untuk bawang merah juga. Bawang merah. Yang di atas itu yang sudah punya menyala lampunya itu sudah bawang merah. Seusia dengan ini yang usia 20 hari kurang lebih. Selama pandemi ini sudah berapa
kualitas ikan yang bawah? Sudah tiga kali. Ada yang tiga kali. Karena itu rata-rata kita memanfaatkan, nanti kan kita mulai di sini di bulan Juni. Ya, Juni. Mulai awal-awal menanam. Dan itu butuh waktu 2 bulan sampai tentu ada jeda seminggu, sehingga untuk satu prode itu butuh waktu 3 bulan begitu. Itu panennya itu Pak Bupati langsung bawa ke luar atau? Untuk kita di sini masih orientasi ini kita penyiapan bibit, penangkaran bibit. Yang selama ini pada umumnya petani bawang merah di Endang ini mendatangkan bibit dari Jawa atau dari Bima, ada namanya bibit kapur dari Brebes, dari Nganjuk, kemudian ada juga dari Bima. Tapi pikiran saya kenapa jauh lebih rendah karena tidak lagi dengan kapal laut. Yang kedua kesehatannya juga. Ya, kita arahkan masyarakat untuk menanam bibit-bibit ini. Dan ini juga sesuatu pekerjaan yang berat karena baru pada tahapan meyakinkan masyarakat bahwa bibit ini bisa. Dan itu sudah kita cobakan di daerah-daerah produsen bawang yang besar di daerah Duri di atas. Dan ternyata? Ternyata alhamdulillah sudah bagus. Jadi sebelumnya juga masyarakat petani kita di Endang ini ada semacam kekhawatiran bahwa kalau kita padi bibit sendiri hasilnya tidak terlalu tidak sama. Ini kepercayaan diri yang kita tanamkan. Cuma memang butuh waktu karena bawang itu sesudah dicabut butuh waktu disemaikan selama 3 bulan. Karena nanti kadar airnya di dalam sudah mulai habis sehingga layak untuk ditanam. Kalau baru 2 bulan belum layak ditanam, pertumbuhannya tidak merata. Jadi yang baru-baru dicabut dari tanah itu, ya, harus kita harus simpan ya, kurang lebih lah 3 bulan normalnya. Pisang-pisang yang ini yang lagi kita ini ini pisang, ini pisang Cavendish namanya, yang bukan anakannya yang diambil tapi dengan sistem kultur jaringan begitu, yang begini ya, semua itu ke sana pisang Cavendish ya. Sebelumnya pisang seperti ini sudah ada memang di Endang kamu Bupati yang pengetahuan saya kalau tuh ada baru coba-coba, tapi ditanam dalam jumlah banyak baru kali ini, ditanam dalam jumlah ribuan batang. Ya. Tahu bahwa COVID itu stres juga bisa mendatangkan apa ya, penyakit. Kita harus hadir. Tidak bisa lagi sekarang bahwa urusan masjid, urusan jamaah itu urusan pribadi-pribadi. Pemerintah harus hadir. Ada yang mengatakan tidak boleh pergi kuliah Einstein lewat 80 km melanggar ayat Allah itu. Tidak benar itu. Pikiran saya kalau dan saya perketat sedikit tentang tugas belajar. Karena kalau tugas belajar berarti saya tidak sama kerja lalu saya habis masa periode saya.